was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Siapa sahaja yang tidak mengenali transgender asal dari Malaysia, Nur Sajat yang kini sudah pun menetap di Australia seorang diri tanpa keluarga di sisi. Melalui keratan klip live TikToknya baru-baru ini yang dimuat naik oleh pengguna platform itu, Sajat mendedahkan dirinya kini hidap penyakit kanser. Malah dia juga berseloroh mengatakan dirinya hanya tinggal tunggu masa untuk meninggalkan dunia untuk selamanya. Dalam pada masa yang sama, Sajat atau nama sebenarnya Muhammad Sajat Kamarul Zaman memohon maaf kepada netizen seandainya dia ada membuat salah. Kalau saya tak sempat nak minta maaflah. Sakit wak kita. Namun begitu, sakit yang dihadapi oleh usahawan itu masih belum dapat dikenal pasti sama ada benar ataupun tidak. Sekadar info, Sajat dilaporkan larikan diri ke Australia selepas dirinya dikejar oleh pihak berkuasa tetapi tiada mengakui hal itu dan berkata hanya berhijrah ke sana. Itu saja info hari ini. Sekian dan terima kasih.